Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jakabaring Sport City Palembang, ia didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Sekjen PKB Abdul Qadir Karding. Presiden menyatakan bahwa Muhaimin Iskandar adalah salah satu dari 5 kandidat yang sedang dipertimbangkan untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya sudah sampaikan kan bahwa nama itu sudah ada di saku saya, sudah ada di saku saya. Saya harus ngomong apa adanya, salah satu nama itu Pak Muhaimin Iskandar. Bagai gayung bersambut, di depan para atlet dayung serta unsur Musbida Provinsi Sumsel, Muhaimin selaku Ketua Umum PKB pun mendeklarasikan partainya akan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 mendatang. Di depan Pak Jokowi, ada sekjen kebetulan, saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim, PKB mendukung pencalonan Pak Jokowi 2019. Dan tentu dengan harapan agar pemerintahan hari ini dan periode kedua Pak Jokowi akan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Presiden Jokowi berjanji 3 minggu mendatang akan umumkan nama kandidat calon wakil presiden yang akan berduet dengannya di laga politik Pilpres 2019. Sabtu sore Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Seolah menampik isu pencalonan dirinya, Anies mengatakan kedatangannya hanya untuk sampaikan perkembangan program-program di Jakarta. Disinggung mengenai namanya yang masuk dalam bursa Capres-Cawapres, Anies mengaku bukan kapasitasnya untuk menanggapi. Gini, jangan spekulasi dah. Ini biarkan prosesnya jalan terus. Saya ngurusin Jakarta, urusan pencapresan biar diatur oleh ketua-ketua partai. Gitu ya. PKS berharap Anies Baswedan fokus membangun Jakarta hingga masa jabatan berakhir. PKS juga telah memantapkan koalisinya dengan Partai Gerindra. Berangkat dari apa yang tadi statement yang kedua disampaikan, kami PKS ya berkeinginan agar Pak Anies itu bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai masa jabatannya. Seperti itu prinsip dari kami ya. Karena itu ya saya kira Pak Anies harus lebih fokus di DKI. Sementara itu ditemui di tempat terpisah Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra menyatakan bahwa Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan deklarasikan nama calon wakil presiden pendampingnya awal Agustus mendatang. Wapresnya sekarang sudah mengkerucut, itu adalah nama-nama yang sudah dibahas baik dari partai dan non-partai. Jadi kita alhamdulillah memasuki 30 hari terakhir, kita mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, kita pastikan bahwa pilihan nanti dekat dengan aspirasi masyarakat untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Sebelumnya